Siapakah pengikut-pengikut Dajjal? Nombor satu, orang... Perkara yang berikutnya, perkara ke-15, iaitu pengikut-pengikut Dajjal, muka surat 238. Siapakah pengikut-pengikut Dajjal? Nombor satu, orang-orang Yahudi. Jelas, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yatba'u Dajjala min Yahudi asbahana sab'una alfan alaihimut tayalisah. Orang-orang Yahudi Asbahan yang akan menjadi pengikut Dajjal jumlahnya 70,000 orang. Mereka mengenakan jubah yang tebal dan ada garisan. Hadis dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Ashratus Sa'ah. Dalam riwayat Imam Ahmad, Sab'una alfan alaihimut tijanu. Tijanu, buang huruf ia di situ ya. Hadis muka surat 238, hadis yang kedua, dia buat situ ada huruf ia, tijanu, buangkan ia. Jadi at-tijanu, buang ia. Iaitu maksudnya 70 orang itu yang mengenakan topi. Kalau at-tijan, dia bukan topi biasa, tapi topi perang. Topi perang. Ini hadis, hadis sahih, riwayat Imam Ahmad. Sementara dalam riwayat Abu Bakar disebutkan, yatba'uhu aqwamun ka'anna, bukannya kana, tambahkan sabdu pada huruf nun, ka'anna wujuhahum, bukan wujuhuhum, hahum, wujuhahum al-majjanu. Huruf nun situ ada sabdu di atas, bukan al-mijanu. Al-majjanu, al-mutraqatu. Saya bacakan semula, yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahumul majjanul mutraqah. Dan dia akan diikuti oleh kaum yang mukanya gelap. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi yang pertama adalah Yahudi. Sama ada suka ataupun tidak, inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma tak pasti Yahudi ni Yahudi ori atau Yahudi tiruan, tak pasti. Sebab orang Melayu pun Yahudi juga. Ada sikit lah darah Yahudi. Ini panjang cerita, lain tahun lah kita cerita ya. Adalah sikit, satu pain, dua pain darah Yahudi itu. Yang kedua, disebutkan pengikut pengikut Dajjal adalah Ajam. Ajam. Muka surat 239, Ajam. Hadis Abu Hurairah, la taqumus sa'atu hatta tuqatilu khuzan, bukan hauzan, kha, bukan ha, dan bukan bari atas, bari depan, khuzan, wa karmana, bukan kirmana, karmana, minal a'ajim, humra. Ni tambah dalam kitab kita, humra. Selepas perkataan al-a'ajim, tambahkan humra. Ejaannya ha, mim, ra. Humra. Humral wujuhi, futsal unufi, sigaral a'yuni, ka'anna wujuhahumul majjanu. Ini pun sama macam hadis mula-mula tadi. Tambahkan sabdu dan barihkan atah. Al-majjanu, al-mutraqatu, ni'aluhumu sya'ru. Ni'aluhum, mim tu hidupkan, jangan matikan. Dalam kitab dia mati. Ni'aluhumu sya'ru. Saya bacakan semula, la taqumu sa'atu hatta tuqatilu khuzan wa karmana minal a'ajimi humral wujuhi futsal unufi sigaral ayuni ka'anna wujuhahumul majanul mutraqatu ni'aluhumus sya'ru. Tidak akan datang kiamat sehingga kamu memerangi bangsa Khuz. Kenapa bangsa Khans dia buat dalam ni Khuz, dan juga Karman dari kalangan orang-orang Ajam.
Wajah mereka merah, iaitu kulit mereka merah. Hidungnya pesek, matanya sepet. Wajah mereka seperti perisai yang dilapikkan dengan kulit. Perisai ni macam perisai Captain America. Itulah rupanya, tapi lapik dengan kulit. Dan kasut atau terompah mereka dibuat daripada bulu. Benda beludru ni, spelling error lah ya, typo. Baldu dah. Beludru. Beludru buat daripada bulu. Syair ni maknanya syair rambut, bulu lah buat pada rambut. Kita sebenarnya sudah pun syarahkan bab Ajam ini semasa tanda ke-11. Lama dah peperangan dengan bangsa Ajam, dah lama, muka surat 90, lama dah. Dalam kitab Mu'jamul Buldan, Khuzni yang disebut dalam hadis ini adalah Khuzistan. Disebut juga Al-Khuz, termasuk negeri-negeri Al-Ahwas, keturunan Ajam, dan dia adalah sebahagian daripada keturunan Al-Ajam. Karman ni pula yang disebut dalam hadis, sebelah barat dia bersepadan dengan Parsi, di sebelah utara dia dengan Khurasan, sebelah selatan dengan Laut Parsi. Ada orang nama Karman, ada. Tak sebutlah nama, kan jadi contoh pula. Ni Karman, Karman. Sifat-sifat Ajam ini dia sama saja dengan sifat bangsa Turk, tapi kata ulama dia ni ganas sikit lagi. Nah, mereka ni dikatakan sebagai pengikut Dajjal nanti. Yang ketiga, pengikut Dajjal adalah bangsa Turk. Bangsa Turk, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahumul majanul mutraqatu. Dajjal akan diikuti oleh beberapa kaum, wajah-wajah mereka ini seperti perisai yang dilapikkan dengan kulit. Kata Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah, jelas menunjukkan daripada perbahasan ulama, bangsa Turk adalah pembantu Dajjal. Kananlah pembantu Dajjal. Dan kita juga pernah syarahkan tentang bangsa Turk ini dalam tanda ke-10 dulu, iaitu tanda kiamat kita berperang dengan bangsa Turk, muka surat 86 kita dah bahaskan. Cuma kita ulang, siapa bangsa Turk? Bangsa Turk ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan dia ni keturunan Yafis bin Nuh, anak Nabi Nuh. Asal juga daripada keturunan anak-anak Kantura. Kantura ini seorang, salah seorang isteri Nabi Ibrahim alaihissalam. Daripada anak-anak Kantura inilah merupakan nenek moyang kepada bangsa Cina, Turk, dan ada yang kata Melayu, ada jugalah, wallahualam. Daripada Kantura atau Keturah, Keturah. Ini akan datang masa Ya'juj Ma'juj, kita akan bahaskan lebih lanjut pasal Keturah ini. Ada pendapat lain mengatakan puak-puak Turk ini keturunan Tubak. Ada yang mengatakan mereka ni keturunan Afridun bin Sam bin Nuh, keturunan Nabi Nuh juga. Negeri mereka sekarang adalah di Turkistan, iaitu daerah antara Khurasan sampai ke China di bahagian barat, dan daripada bahagian utara dari India sampai Al-Ma'mur. Tubak ni istilah jawatan. Macam raja dia panggil Tubak. Macam kita orang Melayu, raja panggil Sultan. Kalau orang Mesir, raja mereka panggil Firaun. Firaun tu jawatan. Nama Firaun tu banyak, Ramses apa semua. Jadi Tubak ni dia raja lama Arab. Keturunannya masih berlanjutan. Dahulu mereka punya kerajaan berpusat di Yaman, 1200 tahun sebelum Masihi. Bila sebut tentang keturunan Tubak ini yang dikatakan sebagai nenek moyang kepada puak-puak Turk, ada satu cerita lisan di tanah Arab menarik untuk kita kongsikan. Keturunan awal orang-orang Tubak ini, mereka pernah cuba serang Mekah dan mereka nak runtuhkan Kaabah. Ini berlaku selepas pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah seorang menteri yang ikut dalam rombongan atau serangan itu namanya Amarisha. Dekat nak sampai dengan Mekah, Raja Tubak jatuh gering, sakit. Dia masa tu diceritakan dia ni pening kepala sampai keluar cecair daripada mata dengan hidung. Teruk sangat.
Kemudian datang seorang pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam bagi tahu, tuanku kalau nak sembuh, tuanku kena sembah Allah. Jadi dia setuju sembah Allah. Kemudian sakit dia pun baik. Dia ringkaskan cerita, sejak hari itu dia jaga habis kebajikan orang-orang Mekah. Lama dia di Mekah, dia pindah pula ke Yathrib, Madinah hari ini. Dan ada 400 orang pengikut dia kekal duduk di Yathrib ketika itu. Dan Raja Tubak ini, dia diberitahu bahawa akan muncul satu orang Nabi akhir zaman. Jadi dia begitu semangat nak berjumpa dengan Nabi akhir zaman. Duduk di Yathrib, duduk di Madinah. Tapi dia ni zaman Nabi Ibrahim, berapa jauh dengan Nabi kita? Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaakob, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Salman, Ilyasan, Inut, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Berapa? Beribu tahun dia punya jarak, gap dia. Setahun tunggu tak ada, setahun tunggu tak ada. Akhirnya dia tulis satu buku tentang keyakinan dia kepada kewujudan dan kemunculan Nabi akhir zaman. Dia tulis satu buku dan dia seal buku tu dengan mah. Dengan mah. Akhirnya dia pun tinggalkan Yathrib, dia pergi ke India, mangkat di India. Buku bertahta emas itu bertukar tangan dari satu generasi ke satu generasi. Tapi yang sedaknya, akhirnya buku itu sampai juga ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita lisan, tidak ada cerita dengar ceramah masa di Mesir tu. Ini keturunan Tubak ini, Tubak. Berkenaan tentang bangsa Turk ini, dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis dan juga Syarah Nawawi li Sahih Muslim, disebutkan orang-orang Turk ini pipi mereka lebar dan muka mereka ni macam menonjol sikit. Kan kalau kata muka jolo macam politik sangat. Muka Oppa Gangnam Style lah. Alah, nampak tak mengata sangat eh. Puan-puan pernah tengok kan Oppa Gangnam Style, hop joget kuda gila tu. Itulah rupa. Muka jolo pun lebih kurang jugalah. Baik tu bila sebut tentang Oppa Gangnam Style, dalam eskatologi Kristian, mereka percaya bahawa kemunculan Oppa Gangnam Style itu tanda kiamat. Ha, kita tak adalah. Tapi dia orang percaya. Apa sebab? Kita dulu pernah bincang tentang ramalan Nostradamus. Nostradamus ni Michel de Nostradam. Selama 400 tahun dia punya kaji, tulisan orang kaji, dia dapat meramal tentang beberapa perkara dan benda tu jadi kenyataan. The Sleeping Dragon, China yang bangkit dan macam-macam lagi. Dalam eskatologi Kristian, dia ada bab The Four Horsemen of the Apocalypse dalam buku New Testament. Dia membincangkan tentang Four Horsemen, ada empat orang berkuda. From the calm morning the end will come, pada waktu pagi yang tenang kiamat akan datang. When of the dancing horse the number of circles will be 9. Itu ada dia punya ramalan dia. From the calm morning, pada pagi yang tenang berlakunya kiamat, datanglah benda itu. Yang sedaknya, PSI, penyanyi yang Oppa Gangnam Style, PSI ini asal dari Korea. Korea ini kalau tuan-tuan buka Wikipedia pun, Korea itu maknanya Land of Morning Calm, negara pagi yang tenang, gitulah. Dan Oppa Gangnam Style itu pula, dia joget, sebenarnya tarian tu tarian kuda gila. Orang naik kuda, perhatikan tarian dia. Itu dia menggayakan orang naik kuda, tapi gila lah, pusing tali, kakinya dihentak-hentakkan, macing. Itu yang disebut, when of the dancing horse, akan datang kuda-kuda yang berjoget. And the number of circle will be 9. Kalau 9 angka, ini 1 bilion, kita punya tulisan. Subscriber dia saja sudah ada 6,868,000 orang untuk YouTube dia. Dan yang tonton dia punya YouTube tu saja lebih daripada 1 bilion manusia menengok. Mungkin kita pun pernah tengok. Hot comment saja ada 5 juta orang dalam dia punya video YouTube itu. Dia cuba nak cecah 2 bilion viewers tapi gagal. Dia nak lancangkan
nak cecah 2 bilion viewers, tak dapat sebab ada video lain yang berjaya berlawan dengan dia. Dan ingat 1 bilion ada 9 kosong. Tapi ini bukan kajian kita orang Islam, ini kajian eskatologi Kristian. Dia percaya bahawa Opa Gundam Star itu adalah tanda kiamat. Itu kajian dia lah, kajian dia. Yang keempat, sambung balik, pengikut-pengikut Dajjal ini adalah, ini muka surat 239, orang-orang dusun. Orang-orang dusun. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia membawakan satu hadis. Wa inna min fitnatihi ay ad-dajjalu, bukan ad-dajjali, ad-dajjalu, an yakula lil a'rabiyyi ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuka fayaqulu na'am fayatamassalu lahu shaytanani fi surati abihi wa ummihi fayaqulani ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuka. Dan di antara fitnahnya, yakni fitnah Dajjal, ialah dia akan berkata kepada orang-orang kampung atau orang-orang Arab kampung, bagaimana pendapatmu jika aku membangkitkan ayahmu dan ibumu? Apakah kamu mahu bersaksi bahawa aku adalah Tuhanmu? Dia menjawab, ya. Kemudian ada dua syaitan yang menyupakan diri dengan mak dan ibu, mak dan ayahnya. Lantas keduanya kata, eh anakku, ikutlah dia, sesungguhnya dia adalah Tuhanmu. Ini hadis dalam Sunan Ibnu Majah, kitab Al-Fitan. Bahaya ya, Dajjal ini sampai peringkat. Tapi Nabi sebut jelas, ini orang kampung yang akan kena. Dan disebut orang kampung, orang kampung Arab. Dia tak sebut orang kampung di Pahang ke di mana ke. Barangkali kita orang kampung, nama je kampung. Tapi orang kampung kita cerdik pada orang bandar ke sebenarnya? Cerdik pada orang bandar. Baik itu, orang kampung, kerajaan sekarang dipikir macam mana nak kurang kemiskinan bandar. Sebab ramai orang kampung datang ke bandar. Datang Kuala Lumpur, datang Kuantan. Kerja sekejap, kena berhenti dah pening. Dah duduk tepi-tepi masjid jadi gelandangan. Susah. Jadi sebab apa dia pindah? Sebab kampung tu tak memberikan peluang pada dia untuk berjaya. Maka salah satu kaedah nak tahan orang muda jangan keluar pada kampung, line telefon kena kuat. Budak ni sibuk dengan telefon je sebenarnya. Cuba di kampung tu line penuh, empat jalur. Siap 3G-nya sekarang dah 5G dah. Kalau Langkawi 5G dah baru dilancarkan. Bayangkan kalau 5G. Tapi kalau kampung line telefon masih lagi gitu-gitu, waktu ramai pindah ke bandar. Dengan mengkuatkan kita punya talian di kampung-kampung, orang kampung kita taklah ketinggalan. Sebab itu jelas kalau disebutkan orang yang akan ikut Dajjal, orang kampung-kampung Arab, Munang Sabah. Orang kampung-kampung Melayu ni insya-Allah cerdik semua, mudah-mudahan ya. Jadi pesan pada anak cucu kita, awak kalau datang orang mengaku mak, mak dah meninggal lama, oh, jangan mengada-ngada ikut dia, kena wasiat tu pada dia. Takut anak kita kan lupa pula. Dajjal punya jahat, dia menyamar jadi kita. Dan dia akan beritahu pula, ni mak ni. Dalam hati, eh mak meninggal lama dah. Itulah orang baik, ikut dia. Rupa Dajjal, dia suruh ikut. Siapakah lagi golongan yang akan mengikuti Dajjal? Yang seterusnya adalah kaum wanita. Kaum wanita. Hadis daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yanzilu ad-dajjalu fi hadhihi sabqati bimirqanata fayakunu, bukan fayakuna, fayakunu aksaru ma yakhruju ilaihi an-nisa'u, bukan an-nisa'ah, an-nisa'u hatta inna ar-rajula yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuthiquha ribatan makhafata an takhruja ilaih. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Dajjal akan turun pada tanah lembap di kawasan Mirqanah ini. Maka orang-orang yang datang kepadanya kebanyakannya kaum wanita.
sehingga seorang akan pergi, yakni seorang laki-laki akan pergi kepada isterinya, ibunya, anak perempuannya, adik-beradik perempuannya dan mak-mak saudaranya. Kemudian mereka akan mengikat dia. Dia sebut ni meneguhkan hati. Tak, memang ikat betul. Mengikat dia kerana khawatir mereka akan keluar menuju Dajjal. Jadi nanti Dajjal turun, yang paling selok nak pergi tengok Dajjal orang perempuan. Tak tahu kenapa. Sehingga kan kata Umar digambarkan orang laki-laki bila dengar saja Dajjal turun di padang MPK. Contoh, Dajjal di padang MPK. Kita ketika itu yang laki-laki, Umar cerita, berlari balik rumah. Yang Bukit Rangin, Bukit Rangin, Sungai Isak, Sungai Isak, berlari. Nak pastikan anak perempuan semua ada di rumah. Mak kita, mak saudara. Sampai peringkat kita ni, tengok dia orang dah pakai-pakai tudung dah nak pergi kepada MPK. Sampai kita paksa ikat pula dia. Jangan keluar. Beli kabel tak tu ikat. Jangan keluar. Gate kunci pula. Eh dah, nak juga. Tak tahu kenapa. Yang ni kita risaukan. Puan-puan, nasihatilah anak-anak kita, perempuan khususnya, awak jangan ikut Dajjal itu. Sampai peringkat macam dia terpukau dengan Dajjal. Tak tahulah kalau ada orang nak mengaitkan Dajjal ni mungkin turun dalam bentuk lain. Ada orang kata Dajjal ni dia turun dalam bentuk handbag. Ada kata begitu. Tapi tak sesuai hak kita dah mengaji. Dajjal manusia, keturunan Adam. Ada kata handbag lah, ada yang kata shopping complex lah, ada yang kata gosok lah, macam-macam lah, itu teori. Tapi sebenarnya yang kita paling takut adalah apabila onlookers ini, onlookers ini, orang Malaysia ni dia curious, curious nak tahu kenapa lah, kenapa lah. Macam ada orang kaji, kenapa ada setengah penceramah datang, mana pergi beribu orang. Salah satu sebabnya curious. Keluar berita, oh dia ceramah, dia kumpul ramai ni. Ceramah sana ramai ni. Ceramah ramai ni. Orang tahu pula datang tempat kita, mau kita pergi ramai-ramai. Dia ada curiosity. Curious ini yang kita khawatiri. Kalau khusus bab Dajjal. Sebab majoriti pengikut Dajjal adalah orang yang curious tentang Dajjal. Dia nak tahu. Oh ni lah Dajjal, orang bayra-bayra ni. Dulu mak pernah dengar masa kuliah, kuliah duha ke masjid negeri. Ada imam cerita, oh ni datang dah ya. Mom. Dia curious. Sebab benda dah jadi popular. Dajjal ni dah jadi popular. Jadi bila orang popular datang, kita rasa nak tengok lagi dekat. Apatah lagi dapat selfie, suka. Macam baru ni Ustaz Samad datang, Ustaz Zahdur. Suka tengok orang. Nak bergambar Ustaz Samad tak lepas. Bergambar dengan kereta Ustaz Samad, suka dah. Suka dah. Dia post dalam page masing-masing. Gembira dia bergambar, gambar kereta je. Sebab itu dipanggil mirroring psikologi. Kita rasa, wah ramainya, ramainya. Sebab itu, dek kerana terlampau nak tahu kepada Dajjal ni nanti, ramai orang akan ikut Dajjal. Dek kerana nak tahu. Dan kita pula orang Malaysia ni, dia panggil onlookers ni, memang terkenal lah ambil tahu. Kalau accident, accident seberang jalan ni, yang jam belah kita. Sebab onlookers, orang nak tengok apa yang berlaku. Maka benarlah, kita agak khawatir bila mereka datang. Kaum ibu ni bukanlah nak merendah-rendahkan perempuan, tidak. Sebagai peringatan daripada baginda Nabi SAW. Kelompok yang seterusnya di dalam kitab tidak dihuraikan sangat, tapi pernah dibincangkan peringkat awal dulu, adalah kelompok Khawarij. Khawarij ini juga disebutkan oleh tuan kitab sebagai pengikut Dajjal. Ini kita bincang tanda yang keenam dulu. Munculnya fitnah yang pelbagai, muka surat 64 kita pernah bincangkan. Dia Khawarij ini, dia asal sejarahnya kaum yang memberontak kepada Sayyidina Ali. Mereka ni muncul selepas perang Siffin,
iaitu pertentangan kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah tahun 657 Masihi. Jadi Ali masa itu ada 90,000 anggota yang mengikut, Muawiyah ada 120,000. Jadi puak-puak ni adalah mereka yang tak suka kepada Sayyidina Ali. Dia memberontak. Cuma kita taklah campur sangat hal orang tua-tua lah. Ni Sayyidina Ali punya politik zaman dia, kita tidak ulas lebih-lebih. Tapi ada disebutkan dalam hadis daripada Ibnu Majah, yansha'u nash'un yaqra'un al-Quran la yujawizu taraqiyahum kullama kharaja qarnun quti'ah. Qala Ibnu Umar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullama kharaja qarnun quti'a aktsara min 20 marratan hatta yakhruja fi i'radihi mudajjal. Nabi pernah bercerita akan muncul sekelompok pemuda pandai baca Quran, sedap pembacaannya, taranumnya bagus, huraiannya bagus, tafsirnya bagus, tapi Quran itu sebenarnya tidak lepas pun dari kerongkong mereka, kata Nabi. Setiap kali kelompok ini muncul, hancurkanlah mereka, kata Nabi. Maka kata Ibnu Umar pula, aku pernah dengar Nabi bersabda, tiap kali kelompok daripada mereka ini keluar, usahakanlah untuk dihancurkan kumpulan ini. Mereka akan muncul lebih daripada 20 kali sehinggalah muncul Dajjal dalam kumpulan paling akhir, dalam kohort terakhir, batch yang terakhir sekali. Hadis dalam Sunan Ibnu Majah. Ini kita pun taklah nak ulah lebih-lebih. Kan salah ulah, habis semua qari dengan penceramah kena. Sebab jelas disebutkan, mereka begitu bagus bacaannya, huraiannya, tanpa disedari mereka lah khawarij. Mereka lah pengikut-pengikut Dajjal. Siapa mereka? Wallahu'alam. Kalau ada, jauhkanlah diri daripada mereka. Baik, selesai. Seterusnya muka surat 200.